Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menanam anggrek dari keiki. Jadi ini kan anggrek-anggrek dendrobium ini punya saya ya. Ini kalau yang udah batangnya udah daunnya rontok, itu batangnya udah kering kayak gini ya, kita taruh di tempat yang teduh seperti ini ya, bukan dibuang ya, ini di sengaja dipisahkan ke tempat yang lebih teduh seperti inilah. Nggak lupa ini bagian bawahnya dikasih media apa, cacahan pakis, terus dijaga kelembabannya. Nanti setelah beberapa lama ini akan muncul tunas-tunas seperti ini teman-teman. Nah kalau yang sudah seperti ini bisa diikat di pohon atau di papan pakis. Tapi kalau saya ya milih ini, tunasnya saya potong aja terus ditanam di soft pot kecil. Terus sisanya ini kan nanti dipotong. Ya, ini saya potong aja ya. Sama ini. Ini akarnya bagus banget, teman-teman. Ini beberapa juga sudah ada yang mengeluarkan tunas, tapi kita tanam besok saja lagi. Ini kita tanam ini aja dulu. Ini kita tanam di tempat-tempat yang apa? Softpot-softpot yang kosong. Kemarin kan buka dari botol, sebagian ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Yang tidak tumbuh kita taruh lagi. Ya karena saya jualannya itu ID-nya kurang valid, teman-teman. Dari botolnya itu ID-nya sudah tidak valid, jadi saya tidak memisahkan ID ini terus dicampur dengan ID ini, kayak gitulah jadinya. Yang penting dendrobium kayak gitu. Ini kita lubangi sedikit. Kita masukkan. Ya. Ini kita jaga akarnya kelihatan, tetap kelihatan dari atas ya. Sama ini disisakan dikit. Jangan dipotong habis. Ini disisakan. Terus akarnya kelihatan dari atas. Ini insya Allah tidak busuk. Ini dibiarkan saja, terus disiram seperti apa? Seedling-seedling yang lain. Bayi-bayi anggrek yang lain. Nah, sisanya tadi ini, sisa potongannya kan ini tadi ya. Ini ditaruh di sini aja, diharapkan besok tumbuh tunas lagi ya, kayak gitu. Kan hemat kan? Ini yang seedling-seedling. Ini kemarin saya cuma taruh aja di atas-atas, jadi ada yang roboh, ada yang apa, tapi ya yang penting tidak mati dulu, itu udah seneng kalau saya. Saya masih pemula soalnya di anggrek. Ya, ini. Tumbuh saja udah seneng meskipun arahnya nggak jelas. Ya mungkin sekian aja dulu ya, tutorial cara menanam anggrek dari tunas ya. Ini yang sudah jadi ini ya, akarnya udah mapan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video di channel Dewi Sri Agro Cilacap.